ternyata masih ada pintu lagi yang belum kakak buka di sini, teman. Ini adalah pintu berwarna merah ya. Kakak sampai lupa nih, guys. Yuk, kita coba bongkar, teman-teman. Kira-kira warna apa lagi yang ketemukan? 1, 2, 3. Wow. Bentar, guys. Di dalam sangat gelap sekali, teman-teman. Yuk, kita coba lihat dan kita mendekat, teman. Hewan apa yang ada di dalamnya, guys? Wih, ternyata lihat tuh. Ada beberapa ekor anakan ayam berwarna-warni, teman. Kita coba lihat tuh. Wadidaw, anakan ayam berwarna merah. Dan juga ada lagi, teman, nih. Anakan ayam berwarna kuning. Wadidaw, mantul-mantul. Apakah ada lagi? Ternyata masih ada lagi yang kerasakan, teman. Berwarna kuning lagi. Dan yang terakhir berwarna pink, teman. Ayo, kita masukin semua anakan ayam ini ke dalam truk anak kakak, ya. Lumayan, teman-teman, buat pelihara di rumah nih, guys. Kakak mendapatkan 4 ekor anakan ayam, ya. Hari ini gak sia-sia, teman. Kita mulai berpetualangan lagi nih, guys. Sudah mendapatkan 4 ekor anakan ayam yang sangat cantik sekali, ya. Guys, lihat tuh. Wow, ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor kelinci, teman. Ini kelinci memiliki tubuh yang sangat besar sekali, ya, berwarna hitam. Ayo, guys, kita coba kasih makan dia rumputan, teman. Apakah mau? Wadidaw, ternyata langsung disantap begitu saja, teman. Nampaknya kelinci satu ini sangat kelaparan sekali, ya. Sangat kasihan, teman. Nanti kita ambil dan kita rawat, ya. Seekor kelinci ini kalau kita masukin ke dalam truk anak kakak gak akan muat, teman. Karena kelinci ini memiliki badan yang begitu sangat besar sekali, ya. Lebih baik nanti kita ambil lagi, teman. Dan kita mengambil wadah yang lebih besar, ya, untuk memasukkan kelinci ini, guys. Biarkan dulu dia makan rumputan yang kakak kasih, ya. Lebih baik kakak lanjutkan lagi, teman, untuk perpetualan, ya. Karena kali ini kakak belum puas sekali, teman. Yuk, kita lanjut, guys, di sebelah sini tuh. Lihat, wow, ada yang bersuara di perangkap ini, teman. Kira-kira yang bersuara itu hewan apa, ya? Kakak sangat curiga sekali, teman. Ayo, kita coba buka, teman. 1, 2, 3. Wow, ada seekor anakan ayam. Lihat tuh, anakan ayam ini memiliki tubuh yang begitu mulia, teman, ya. Kut. Ayam sini. Nampaknya anakan ayam satu ini malu-malu, teman-teman. Dia selalu menjauh dari kakak, ya. Wadidaw. Oke, gak apa-apa, teman-teman. Biarkan anakan ayam ini bermain-main dulu di sini, ya. Ayo, kita lebih baik melanjutkan lagi untuk berpetualang, teman. Guys, kakak baru ngeh, teman. Ternyata di sini kakak menemukan terdapat bola-bola berwarna-warni nih, guys. Ada bola-bola berwarna hijau, berwarna kuning, pink, dan juga berwarna apa lagi? Berwarna oranye. Mantul-mantul. Nanti kita ambil semua, ya, buat mainan kakak di rumah, teman-teman. Ayo, guys, kita lanjutkan lagi, teman. Kira-kira perangkapan lagi yang belum kakak buka, ya. Wow, guys, lihat tuh, ada perangkap yang kelewatan, teman-teman. Hampir saja kakak menemukannya lagi, ya. Ini adalah perangkap yang berwarna pink, teman. Lihat, perangkap yang begitu besar sekali, bersama perangkap tapi berbeda warna, teman. Ini adalah perangkap yang berwarna pink, ya. Ayo, kita coba buka. Tuh. Ada hewan yang langsung keluar saja, teman. Ternyata ini adalah seekor itik, guys. Yuk, kita coba kasih makan seekor anakan itik ini, teman. Mantul-mantul. Kira-kira anakan itik ini mau gak, ya, dikasih makanan yang kakak kasih, teman? Tuh, lihat tuh, langsung disantap begitu saja dengan lahap, teman-teman. Wadidaw, seekor anakan itik yang sangat imut sekali, ya. Dia kalau masih anakan sangat imut, teman, tapi berbeda kalau sudah besar nih, guys. Dia adalah hewan yang sangat jorok sekali, teman-teman. Tapi gak apa-apa, ya, boleh kita pelihara, teman. Karena dia adalah hewan yang bisa bertelur, hewan penghasil telur, teman. Mantul-mantul. Pintu ini, teman, pintu di pinggirnya. Jangan sampai ada pintu yang tersisa belum kakak buka, teman. Yuk, kita bongkar nih, guys. Dalam hitungan ketiga, ya. Satu, dua, tiga. Wih, guys, ternyata yang keluar adalah seekor kelinci, temanku. Hewan yang sangat imut dan juga lucu, teman. Ayo, kita coba tangkap, ya. Kita keluarin seekor kelinci ini, teman. Lihat tuh, mantul-mantul. Kita mendapatkan seekor kelinci, temanku. Berwarna putih dan juga hitam, ya. It's very nice. Kita coba, kita kasih makan, teman-teman. Apakah dia mau makan makanan yang kakak kasih, guys? Nampaknya dia tidak mau, teman-teman. Dia sudah kenyang, ya. Wadidaw, cocok sekali untuk kita rawat, teman, seekor kelinci ini, ya.
Hei, dia adalah hewan beranak, teman-teman. Hewan kelinci ini bukanlah hewan petelur ya, melainkan hewan beranak, teman-teman. Mantul-mantul, cocok kita kata rawat dan kakak pelihara ya. Biarkan dulu dia bermain-main di sini, teman, sama seekor anak anitik ini ya. Biarkan dia bersahabat baik, guys sih. Ayo, kita lanjutkan lagi ya. Tuh, masih ada pintu lagi, teman, yang berwarna biru yang belum kakak buka di sini, guys. Kira-kira di pintu berwarna biru ini kakak akan buka hewan apa ya? Mari kita coba bongkar, teman. 1, 2, 3. Wow, bentar guys, apakah ada hewan di dalamnya, teman-teman? Ternyata di dalam pintu berwarna biru ini tidak ada suatu hewan apapun, teman, alias cong. Wih, hari ini kakak tidak beruntung ya, tapi gak apa-apa, teman-teman. Kita tutup kembali pintunya ya, karena kita sudah mendapatkan hewan sangat banyak sekali, teman-teman. Wih, begitu sangat imut. Lihat tuh, dia malah bermain-main, teman-teman. Mantul-mantul sekali ya seekor itik ini. It's very nice. Nanti kita rawat dan kita pelihara ya 3 ekor ini, teman-teman. Yuk, kita lebih baik lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Weh, ketemu lagi bersama si kelinci berwarna hitam. Dia selalu mengikuti kakak untuk berpetualang, teman, karena dia adalah hewan peliharaan kakak yang begitu sangat jinak sekali ya. Wadidaw, lihat, teman. Kira-kira kalian ada yang mau gak, teman, sama kelinci berwarna hitam ini? Kalau ada yang mau, tolong tulis kolom komentar ya. Nanti kakak kasih buat kalian, teman-teman. Wadidaw, it's very nice. Ciri-ciri kelinci ini memiliki telinga 2 dan juga memiliki kaki 4 ya. Memiliki bulu lebat, teman. Mantul-mantul. Hududu. Nanti kita kasih makan lagi ya. Biarkan dia menemani kakak untuk berpetualang hari ini, guys. Ayo, kita lanjutkan lagi, teman. Tuh, masih ada perangkap lagi yang berwarna apa ini, teman? Berwarna biru. Ayo, kita bongkar, teman. Wih, susah sekali membukanya, guys. Wadidaw, ternyata ada lagi seekor itik berwarna hitam, teman. Nampaknya dia terjebak ya di dalam ini, teman, perangkap berwarna biru ini. Jadi si anakan itik yang berwarna putih ada temannya ya. Hehe, mantul-mantul, lihat tuh, dia terjebak, teman-teman. Nanti kakak kasih makan ya seekor itik berwarna hitam ini, teman. Tuh, di dalamnya juga terdapat bola-bola, teman. Berwarna pink dan juga berwarna oranye. Wadidaw, wadidaw. Ayo guys, kita lanjutkan lagi, teman. Tuh, ternyata masih ada ya, sampai gak mau kelewatan, teman. Terangkap yang berwarna apa ini, guys? Berwarna kuning. Hehe, mari, teman, kita bongkar. Wih, ternyata terdapat satu butir telur, guys. Satu butir telur berwarna apa ini, teman? Berwarna emas alias berwarna kuning. Mari, teman, kita bongkar ya. Kira-kira hewan apa yang ketemukan dalamnya ya? Mudah-mudahan bukan hewan berbayang keluar di telur berwarna kuning ini, teman. Let's go, kita bongkar, guys. Ternyata di dalamnya terdapat satu ekor ikan. Ini adalah jenis ikan invasif ya, ikan yang berada dalam kolam warga, teman-teman. Lihat tuh, dia memiliki tubuh yang sangat tungil, tapi dia memiliki corak warna yang begitu unik, teman. Berwarna hitam di garis-garisnya. Sangat cocok untuk kita rawat, teman. Kalau di daerah kakak, ini namanya ikan betok ya. Kalau di daerah kalian, ini namanya ikan apa, teman? Hehe, yuk, kita langsung masukin saja ya ke dalam akuarium, teman-teman. Karena ikan ini sangat unik sekali. Wadidaw, it's very nice. Lihat, teman, ternyata berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali ya. Dan truk akuarium dan truk kanan kakak juga sudah diisi penuh oleh semua hewan-hewan, teman. Itu saatnya kita lihat sekali lagi untuk peluncur, guys. Guys, lihat, ternyata di sini kamu menemukan terdapat sebuah akuarium yang memiliki banyak sekali ikan, teman. Tuh, lihat, banyak sekali ikan ya. Kira-kira ikan apa saja yang berada dalam akuarium ini, teman? Ternyata ada seekor ikan konsumsi juga, teman. Ada seekor ikan nilam. Ada juga seekor ikan nila merah, teman. Lihat tuh, seekor ikan nila-nila ini boleh untuk kita masak ya, karena dia adalah ikan konsumsi yang memiliki rasa yang begitu lezat dan bergizi, teman. Nah, yuk, kita masukin terlebih dahulu ya ke dalam untuk akuarium kakak, teman. Sudah terisi, teman. Ayo, yuk, kita lanjutkan lagi untuk menangkap semua ikan ini, guys. Wadidaw, ternyata ada ikan komet yang begitu sangat banyak sekali. Berwarna hitam, berwarna merah, berwarna putih, teman. Kita tangkap semua ikan ini ya. Jangan sampai ada ikan yang tersisa, teman-teman. Ayo, kita tangkap semua ikan ini, guys. Tuh, untuk akuarium kakak yang pertama sudah terisi penuh oleh ikan ya. Ayo, kita saatnya isi lagi untuk akuarium yang pertama, teman. Diisinya
dirinya oleh ikan-ikan ini ya. Tuh, ada juga ikan koi, teman. Ikan koi berwarna putih alias berwarna albino, guys. Ada juga seekor lobster, teman. Seekor hewan yang memiliki capit yang sangat tajam ya. Kalian kalau menangkap si lobster harus pakai sisir, teman. Kalau pakai tangan bisa-bisa tangan kalian dicapit oleh lobster itu, teman. Kalau sudah dicapit rasanya itu sangat sakit sekali ya. Kakak juga sudah merasakannya, teman. Dan bisa-bisa tangan kalian berdarah tuh, lihat. Ia memiliki capit yang begitu sangat tajam ya. Wadidaw. Jangan ditiru badan kakak seperti ini, teman. Dua akuarium kakak sudah tersimpan ya. Oh, ikan yang sangat cantik-cantik, teman. Ikan koi, lobster, ikan komet. Dan ini ikan nilam. Ikan nila merah. Mantul-mantul. Ayo guys, kita lanjutkan lagi berpetualang ya. Kira-kira hari ini kita berpetualang melanjutkan lagi ke sebelah mana, teman? Wow, lihat tuh, di sini memiliki istana yang berwarna putih dan juga berwarna-warni, teman. Istana yang begitu sangat besar sekali, guys. Kira-kira kakak akan menemukan hewan apa lagi ya? Ada pintu berwarna biru di sini, teman. Yuk, kita coba bongkar, teman. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Wow, guys, lihat di dalamnya, teman. Terdapat seekor hewan apa ya? Ayo kita coba tangkap terlebih dahulu, guys. Kakak sudah mendapatkan, teman. Ternyata dia memiliki bulu yang sangat lebat, teman. Kakak tahu nih, guys. Kelihatan dari bentuk tubuhnya ini adalah seekor burung puyuh, teman. Seekor burung yang memiliki lihat, dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, teman. Kakak juga sedikit aneh ya, tapi dia memiliki ini, teman, lari yang sangat kencang sekali nih. Burung puyuh ini sangat dicari orang-orang nih, guys, karena dia bisa menghasilkan telur yang begitu sangat lezat sekali, teman-teman. Telurnya itu berwarna putih sangat kecil ya. Tuh, dia langsung melarikan diri saja, teman. Ternyata dia sedang menyantap makanan, teman-teman. Tuh, wadidaw, sangat kelaparan sekali ya. Ayo kita biarkan dulu si anak buaya ini makan dulu ya, nanti kita ambil, teman. Ayo kita lanjutkan lagi, guys, untuk ke sebelah sini, teman. Tuh, ada istana lagi yang memiliki pintu dua berdekatan yang sama berwarna merah. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemukan jelamnya ya? Ayo kita ambil, teman. 1, 2, 3. Wow, guys, ada seekor ayam, teman. Lihat tuh, kelihatannya dari bentuk tubuhnya, teman. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, berwarna putih dan juga berkaki dua, teman. Mantul-mantul. Jadi, satu ekor ayam sudah kakak dapatkan, teman-teman. Anakan ayam ini juga cocok untuk kita rawat, teman. Lihat tuh, dia begitu sangat jinak sekali ya, kita permainkan, teman-teman. Tuh, kakak mendapatkan dua ekor anakan ayam yang berbeda jenis, teman. Ini adalah jenis anakan ayam kate dan ini adalah ayam kampung, teman-teman. Ini seekor itik, guys, berwarna putih. Wadidaw. Ayo, teman, kita